Pemirsa, ribuan santri menyambut kedatangan Bacawapres 2024 Mohaimin Iskandar yang menghadiri apel Hari Santri Nasional di Magelang, Jawa Tengah. Di apel itu Mohaimin menyampaikan resolusi jihad. Siapa kita? NKRI. Jihad santri. Mewujudkan keadilan dan kemakmuran. Amin. Amin. Di depan puluhan ribu santri, Mohaimin menyatakan perjuangan santri bukan perjuangan ringan dalam merebut kemerdekaan Indonesia. Mohaimin pun berpesan agar para santri sanggup menjadi pewaris para pejuang. Resolusi jihad itu puncak dari seluruh pengorbanan, darah, air mata, dan nyawa yang diberikan para masyayikh, para aulia, para ulama untuk memulai jihad membangun negeri dan menegakkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Sanggup menjadi pewaris? Kalau kita tidak sanggup, maka kita termasuk orang-orang yang kualat dan tidak bisa menjalankan amanah sekaligus warisan mulia ini. Sanggup? Kurang keras, sanggup? Alhamdulillah. Lebih lanjut, Mohaimin berharap para santri meneruskan perjuangan pendahulu dan ahlus sunnah wal jamaah untuk mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur. Dari Magelang, Jawa Tengah, Rona Marina, M. Zuhal, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.